Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react satu video ini daripada channel Cetak Gol ID Indonesia, IDN, yang bertajuk ketemu Spanyol kalau bisa kalahkan Uzbekistan, prediksi Indonesia Uzbekistan semifinal AFC guys. Tanpa basa-basi, ayo kita tonton video menarik ini. Tim nasional Indonesia akan menghadapi Uzbekistan yang tampil on fire dalam beberapa malam pertandingan ini, ya. Terakhir malam ini guys, memutar otak menyusun formasi terbaik pasca absennya Rafael Strike. Coach Sintayong optimis Ramadan Sananta bisa menggantikan peran krusial itu. Selain itu, tim nasional Indonesia juga diwajibkan menang agar bisa melangkah ke Olimpiade dan lolos pasti ke final. Boleh. Pasti bisa guys. Rangkum preview tim nasional Indonesia versus Uzbekistan sebagai berikut. Bertemu dengan finalis edisi sebelumnya. Mereka ini finalis guys. Tim nasional Indonesia dipastikan akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23. Tim berjuluk Serigala Putih ini bukanlah lawan yang mudah Serigala untuk ditaklukkan. Ya. Uzbekistan tampil begitu superior dengan menjadi pemuncak klasemen Grup D. Skuad asuhan Timur Kabadze juga menjadi tim tersubur dengan catatan 12 gol dalam 4 pertandingan. Skuad Serigala Putih bahkan mampu mengalahkan sang juara bertahan Arab Saudi. Pasukan Marco Suarez dibuat nggak berdaya usai dipermalukan dengan 2 gol tanpa balas. Ini pun juga mereka hentam habis ya. Uzbekistan berbanding terbalik dengan perjalanan timnas Indonesia. Skuad Garuda Muda sempat menelan kekalahan di pertandingan perdana menghadapi ya, Qatar. Yang di awal-awal. Para penggemar saat itu merasa pesimis kalau skuad Garuda Muda bisa lolos ke fase grup. Dicurangi wasit. Pasalnya mereka menghadapi 2 laga sisa menghadapi Australia dan Jordania. Hebatnya pasukan merah putih bisa menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan. Skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke babak perempat final dengan status sebagai runner-up grup A. Di babak perempat final, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan lewat babak adu penalti. Tommy Welly menyebut kemenangan kontra Korea diselimuti oleh faktor keberuntungan. Meskipun begitu, Bung Towel mengapresiasi kerja keras para pemain di atas lapangan. Arya Sinulinga memberikan komentar sebelum pertandingan menghadapi Uzbekistan. Anggota Exco PSSI ini menyebut Sintayong sudah mengantongi kekuatan Uzbekistan. Menguji tim terbaik di Asia Tenggara. Meskipun sudah mengantongi kekuatan Uzbekistan, Sintayong gak boleh lengah. Betul. Begitu saja. Pasukan Singa Putih selalu menjadi mimpi buruk untuk negara Asia Tenggara. Guys. Malaysia dan Vietnam sudah Malaysia menjadi sudah korban dari kekalahan ya. Uzbekistan di Piala Asia 0-2 ya Malaysia. Iya. Yeah. Skuad Harimau Malaya sempat berjaya dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Timnas Vietnam bahkan dikalahkan tanpa ampun 0 gol 0 ya. Tanpa balas. Laga kontra Uzbekistan akan menjadi ujian berat untuk anak asuh dari Sintayong. Pasalnya Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bermain di semifinal. Wakil Asia Tenggara, guys. Uzbekistan juga menjadi mimpi buruk untuk timnas Indonesia. Dalam catatannya, skuad Garuda nggak pernah meraih satupun kemenangan atas Uzbekistan. Dari 6 pertemuan, Serigala Putih mendominasi dengan catatan 3 kali kemenangan. Timnas Indonesia hanya bisa menahan imbang Uzbekistan di 3 pertandingan lainnya. Sintayong optimis timnas Indonesia bisa sedikit memberikan perlawanan. Dirinya melihat dari beberapa pertandingan Garuda Nusantara yang bisa memberikan perlawanan. Meski begitu, Uzbekistan punya pertahanan yang tangguh yang sulit untuk dijebol. Susah nak dibolosi ya. Selaku pelatih membongkar ketangguhan lini pertahanan pasukan Serigala Putih. Dia bilang semua lini bekerja keras untuk bisa meraih clean sheet. Para gelandang maupun penyerang terkadang diminta mundur untuk membantu pertahanan. Gila ya. Strateginya guys. Pemain kunci. Tim nasional Indonesia U23 bisa mengandalkan sejumlah pemain kunci untuk menjegal Uzbekistan. Nathan Chuaon masih akan menjadi tumpuan skuad Garuda Muda di sektor lini tengah.
Pemain Hirenven ini mendadak tampil luar biasa sejak dimainkan sebagai gelandang. Padahal Nathan Chuaon lebih terbiasa bermain sebagai bek kiri. Bermain sebagai gelandang, Nathan Chuaon punya kemampuan umpan-umpan berkelas. Kunci. Selain itu, ketenangannya di lini tengah membuat permainan Garuda Muda semakin rapi. Nathan Chuaon membuktikan kualitas hebatnya setelah sempat dianggap remeh. Bung Towel pernah kurang setuju dengan naturalisasi Nathan Chuaon karena dinilai nggak dibutuhkan. Indonesia juga sudah punya stok bek kiri yang cukup melimpah. Namun hujatan pedas dari Bung Towel nggak pernah dipedulikan oleh Shin Tae-yong. Tidak dipedulikan. Coach Shin membuktikan potensi besarnya dengan memoles Nathan Chuaon. Alhasil Bung Towel justru berbalik memuji kemampuan Nathan yang dinilai berkualitas. Namun Bung Towel menantang Shin Tae-yong untuk bisa memberikan solusi jika kehilangan Chuaon. Permintaan ini tentunya nggak dituruti sama sekali oleh Shin Tae-yong. Pelatih berumur 53 tahun ini tetap menurunkan Chuaon sebagai pilar kunci di lini tengah. Kini pemain berumur 22 tahun ini harus berduel dengan Abos Bek Faizulaev saat berhadapan dengan Uzbekistan. Gila tantangan ini. Pemain CSKA Moskow ini bakal menjadi ancaman nyata untuk Garuda Muda. Bung Towel juga mengingatkan coach Shin Tae-yong untuk mewaspadai Jasur Bek Jalol Lidinov. Dia menganggap pemain bernomor punggung 10 ini menjadi kunci permainan karena keistimewaannya. Pasalnya Jalol Lidinov menjadi otak tumpuan dari serangan Uzbekistan. Cara timnas Indonesia menang. Ayo, gimana caranya? Tim nasional Indonesia diwajibkan menang melawan Uzbekistan demi bisa mengunci tiket Olimpiade. Selain itu, kemenangan atas Serigala Putih akan menjadi sejarah baru yang gak akan terlupakan. Jika menang, skuad Garuda Muda akan lolos ke partai final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pasti. Namun kemenangan kontra Uzbekistan gak bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Shin Tae-yong harus kembali mencari ramuan taktik terbaiknya demi mengalahkan Uzbekistan. Biasanya coach Shin Tae-yong sering memakai strategi kejutan untuk mengecoh lawan. Sang pelatih diprediksi akan kembali memakai taktik yang berbeda saat menghadapi Uzbekistan. Uzbekistan dikenal punya gaya main seperti tim Eropa yang mengandalkan fisik. Pasukan Serigala Putih juga lebih mengandalkan kerjasama tim dibandingkan skill individu. Selain itu, Uzbekistan juga punya kekuatan stamina yang luar biasa. Hasilnya Garuda Muda harus mewaspadai fisik tanpa lelah para punggawa Serigala Putih. Timnas Indonesia U23 bisa mengandalkan taktik bermain sabar untuk mencari celah. Ivar Jenner dan Nathan Chuaon harus pintar mengakali tempo permainan. Garuda Muda nggak boleh terburu-buru melancarkan serangan ke pertahanan Uzbekistan. Pasalnya pasukan Serigala Putih bisa melancarkan serangan balik secara gila. Pelatih Timur Kapadze bakal mengandalkan Abos Bek Faizulaev dan juga Ruslan Bek Jianov di sisi sayap. Kedua pemain ini punya kecepatan untuk menopang serangan balik Uzbekistan. Lini pertahanan Garuda Muda juga nggak boleh membuat kesalahan kecil. Ketenangan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner akan kembali diuji untuk meredam serangan Uzbekistan. Sementara lini serang Garuda Muda juga nggak boleh membuang banyak peluang. Di laga kontra Korea Selatan, mereka kesulitan untuk memaksimalkan peluang untuk menjadi gol. Garuda Muda harus bisa mencetak gol terlebih dulu untuk mencuri keunggulan. Jika berhasil, mental pasukan Shin Tae-yong akan lebih nyaman menguasai pertandingan. Prediksi formasi. Timnas Indonesia U23 kehilangan sosok Rafael Freik di lini penyerangan. Pemain dari Ado Den Haag ini dipastikan absen di pertandingan menghadapi Uzbekistan. Dia nggak ada, guys. Padahal dia yang skor banyak ya. Rafael Strike dilarang tampil karena terkena sanksi akumulasi kartu kuning. Tapi buat apa? Pemain 21 tahun ini tercatat sudah mengoleksi 2 kartu kuning secara berturut-turut. Kartu kuning terbarunya didapatkan pada saat menghadapi Korea Selatan di babak perempat final. Sayang saat itu Rafael Strike dengan sengaja melanggar Om Jisung. Dalam kode disiplin AFC, pemain dilarang tampil jika menerima 2 kartu kuning dalam 2 laga terpisah. Sebelumnya, Rafael Strike mendapatkan kartu kuning di pertandingan fase grup terakhir kontra Jordania. Kehilangan Rafael Strike tentunya menjadi kerugian besar untuk timnas Indonesia. Pasalnya, Rafael Strike menjadi bintang kemenangan skuad Garuda Muda di laga kontra Korea Selatan. Dia mampu membuktikan diri dengan torehan 2 gol pasca dihujat habis-habisan.
Coach Sintayong tenangan bisa memainkan Puskas Ramadan itu. Sananta sebagai striker pengganti dalam formasi 3-4-2-1. Skema satu striker sudah terbukti ampuh saat Indonesia mengalahkan Jordania dengan skor 1-4. Saat itu pemain De Silva Rus terlalu fokus untuk mengawal Rafael Strike. Alhasil Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand lebih leluasa untuk bisa bergerak bebas. Keduanya berhasil lepas dari pengawalan dan justru menjadi sumber gol untuk timnas Indonesia. Nova Arianto menyebut Sintayong akan memberikan opsi pemain yang terbaik. Bambang Nurdiansyah juga menilai Sintayong punya jalan keluar meskipun tanpa Rafael Strike. Legenda timnas Indonesia ini sudah melihat dari laga-laga sebelumnya. Sintayong mampu mengatasi berbagai masalah termasuk absennya pilar-pilar pemain utama. Itulah ulasan preview timnas Indonesia versus Uzbekistan. Gila guys. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Muda mampu pasti boleh doa kita guys. Kita doakan guys. Pasti boleh guys. On fire? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Okay guys, itu antara video yang menarik daripada channel Cetak Gol Indonesia IDN. Nah guys, beberapa kekuatan yang begitu menakutkan kita ya, terutama sekali timnas U23 Indonesia apabila berdepan dengan Uzbekistan ini pada malam ini. Dan terutama sekali mereka ini tidak pernah kalah setiap permainan itu, dan tidak memberikan peluang, dan setiap mereka gol 100% gak? Tidak ada balasan gol daripada awal permainan ketika laga AFC ini berlaku. Belum pernah dibolosi ketika perlawanan AFC ini berlangsung guys. Itu adalah sesuatu kekuatan mereka. Kemudian Indonesia kehilangan Rafael Strike, antara pencetak gol yang terpenting ketika menentang Korsel yang lalu guys. Dan kita lihat juga bentuk fisik Uzbek ini adalah bentuk fisik orang Eropa guys. Maka fisikalnya, ketangkasannya, mentalitinya, pergerakannya benar-benar kuat berbanding orang Indonesia, orang-orang kita yang Asia Tenggara ini, yang pasti akan memberikan saingan yang hebat. Tetapi apa-apapun boleh berlaku, kita jangan rasa rendah diri, harus rasa tenang, fokus. Dan saya berharapkan Garuda Muda akan memberikan kejutan. Tetapi apa positifnya, tim Indonesia ini antara tim yang sukar untuk dibaca ya guys. Apa tindak tanduknya, analisanya, karena ini adalah pertama kali ya Indonesia pergi ke semifinal. Mungkin mereka tidak ada sedikit saja rujukan-rujukan tentang kemenangan-kemenangan yang mereka telah lakukan, dan ini adalah kali pertama, dan menyukarkan sedikit bacaan tentang prediksi bagaimanakah tindak tanduk yang akan dilakukan oleh Shin Tae-yo. Apapun, kita doakan mereka bisa lolos dan memberikan kejutan demi kejutan, dan memberikan performance yang begitu jitu pada malam ini. Dan moga Garuda Muda U23 jaya dan terus berjaya guys. Jangan lupa pergi ke channel ini sebab yang memberikan info menarik daripada Cetak Gol IDN. Dan jika anda suka dengan reaction saya guys, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.